Video porno berjudul Big Boss Babu sempat viral di media sosial. Lelaki pada video itu ternyata adalah mantan anggota DPRD Kabupaten Mimika, Papua berinisial MM. MM menyatakan harga dirinya sebagai tokoh suku Kamoro di Kabupaten Mimika hancur gara-gara video porno tersebut. Masa depan saya hancur. Dikasih uang miliaran pun saya tidak akan terima. Harga diri saya sebagai tokoh masyarakat Kamoro benar-benar diinjak-injak. Masalah ini harus sampai di pengadilan, kata MM di Timika, Minggu, 16 Agustus 2020. Mantan anggota DPRD Mimika periode 2004-2009 itu mengaku sudah bertemu langsung dengan Kapolda Papua Irjen Polisi Paulus Waterpau untuk meminta proses hukum kasusnya ditangani serius. Pak Kapolda marah kepada saya. Sebagai putra Kamoro beliau merasa malu, kok masalah privasi bisa diumbar ke publik. Kami benar-benar dilecehkan, kata MM. Kronologi kasus video porno berjudul Big Boss Babu dilakukan MM dengan perempuan berinisial AZDB aliasi berdurasi pukul 58 detik. Video porno itu beredar luas di sejumlah grup WhatsApp di Kota Timika pada Selasa, 11 Agustus 2020. Malam, seseorang diduga pejabat teras di lingkungan Pemkab Mimika diketahui mengunggah video porno tersebut ke grup WhatsApp Pesparawi, grup Apeda, grup ASN Pemkab Mimika, dan pihak lainnya lalu menyebarkan video tersebut ke grup WhatsApp Papua dan Solusi. Atas peristiwa itu, Polres Mimika telah menahan AZDB aliasi dan menyita dua ponsel beserta kartu di dalamnya. Sejauh ini, penyidik Polres Mimika telah meminta keterangan empat orang, termasuk MM dan beberapa admin grup WhatsApp di Mimika, terkait video porno Big Boss Babu. Nenek Khotimah penjual jajan keliling kena tipu, kasihan. Informasi lain yang dihimpun menyebutkan MM dan AZDB melakukan perbuatan tidak senonoh itu baru beberapa pekan lalu di sebuah hotel di Kota Timika. Saat melakukan tindakan tersebut, secara diam-diam AZDB merekam video menggunakan ponselnya. MM sempat meminta AZDB untuk tidak merekam video, namun AZDB beralasan dia sedang membalas pesan singkat dari seseorang. Penyidik kini tengah mengusut sejumlah pihak yang ditengarai ikut terlibat dalam konspirasi pembuatan dan penyebar luasan video mesum tersebut, antara lain seseorang yang menggunakan judul Big Boss Babu.